Dari peniaga burger, penghantar makanan, ni mancing, kerja ladang, survival kehidupan ikut cara kita. Assalamualaikum, nama aku Bob. Minggu ini kami di Klang Selangor untuk siri kedua ini. Kami bukan nak tunjuk pasal video memancing atau menjala, tapi kali ini kita nak cuba Lebuh Raya WCE ataupun West Coast Expressway Banting Taiping. Kami di Klang, kampung bapak aku, untuk majlis perkahwinan. Jom kita tengok kembara WCE. Jalan punya jalan, rupa-rupanya kami dah salah jalan. Tersasar hingga ke Pantai Remis Jeram Selangor. Tapi seronoknya, kerana tersasar ini, kami tiba di Pasar Pagi Pantai Remis. Syurga makanan laut dan juga produk-produk kampung yang sungguh segar dan dengan harga yang cukup murah. Dari nelayan-nelayan Pantai Remis, korang boleh tengok dekat sini ada kerang, kepah, lala, belangkas, ketam, makanan-makanan laut, ikan-ikan segar yang ditawarkan dengan harga yang cukup istimewa. Yang ini, bom, bom, belacan bom. Hasil tanaman kampung, sayur-sayuran, ulam-ulaman, semuanya ada di sini. Jadi tak rugi kami datang ke sini. Yang melambai-lambai joget-joget ni, lala ataupun remis. Banyak terdapat di sini. Itu sebab namanya Pantai Remis. Rambang mata mak aku tengok produk-produk kampung kat sini. Seronok dia. Yahoo! Selesai membeli belah. Kami meneruskan perjalanan. Ini dia pemandangan indah di sepanjang Pantai Remis. Sungguh mendamaikan. Dan kami meneruskan perjalanan ke Sungai Besar. Dan sasaran kami adalah masuk di Lebuh Raya WCE melalui Sabak Bernam ke Teluk Intan. Kami tidak berhenti di pekan Sungai Besar sebab aku merancang nak makan tengah hari di Teluk Intan. Misi terlaksana. Akhirnya kami menemui Lebuh Raya WCE. Tapi tak jauh pun dari Sabah Bernam ke Teluk Intan saja. Kira-kira 10 minit perjalanan kami pun tiba di pekan Teluk Intan. Tantanan-tantanan, ladies and gentlemen, proudly present Gulam Rasul Nasi Kandar istimewa di Teluk Intan. Korang tengok. Wow, sedap tu. Ayam goreng dia memang superb dan marvelous. Jadi korang mesti cuba di Teluk Intan, Gulam Rasul Nasi Kandar. Akhirnya kami tiba di Batu Gajah. Dan biasalah bila sampai di Batu Gajah, aktiviti istimewa memancing. Tapi maaf, aku tak dapat nak sertakan video memancing istimewa minggu ini sebab kami tak dapat ikan pun. Are you done?